Mahatva Media Indonesia, Kelapa Nunggal, dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, masyarakat Desa Lulut beserta para pemuda dan masyarakat menggelar acara Pawai Obor yang diselenggarakan di Desa Lulut Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selasa malam, tanggal 18 Juli tahun 2023. Terlihat antusiasnya masyarakat Desa Lulut yang ikut serta dalam pawai obor tersebut. Dalam acara pawai obor di Desa Lulut, diawali dari titik start Jembatan Cikarang, sampai menuju kantor Balai Desa Lulut, dan dibuka langsung oleh Kepala Desa Lulut. Ya, antusiasnya alhamdulillah sangat menarik sekali, sangat benar-benar antusias masyarakat benar-benar menyambut satu Muharram ini ya. Terutama banyak warga, semuanya warga RW 02 terutama ya, dan umumnya warga Desa Lulut banyak yang ikut. Untuk kegiatan setiap tahun kami rutin ya, untuk peringatan Hari Besar Islam terutama satu Muharram tetap dilaksanakan ya, seperti tahun-tahun kemarin. Kami keluarga besar Karang Taruna Desa Lulut dan Babayu mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita bisa lebih baik lagi, artinya hijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Dan untuk ini selain ajang silaturahmi, mudah-mudahan ke depannya hal-hal yang positif akan kita laksanakan atau istilahnya untuk ke depannya berbuat lagi untuk pemuda masyarakat umumnya warga Desa Lulut. Dengan diadakannya pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam ini, diharapkan dapat memberikan pelajaran sejarah terhadap sejarah 1 Muharram. Dan semoga diawali dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah ini, senantiasa diampuni selaga dosa, serta dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah kita serta lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Desa Lulut Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatva Media Indonesia, melaporkan.